Station. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam program Andi Academy, sebuah program dari penerbit Andi untuk kita dapat bersama-sama berbagi informasi serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan nusa dan bangsa. Pada pagi hari ini, penerbit Andi melalui program Andi Academy kembali mendapat sebuah kehormatan untuk bekerja sama dengan sebuah publisher internasional, Elsevier, penerbit internasional yang telah sangat dikenal dengan produk-produk buku teksnya, terutama buku teks di bidang kesehatan dan keperawatan yang pada pagi hari ini akan bersama-sama kita bahas dalam acara kita. Bersama penerbit Andi, Elsevier mempersembahkan sebuah seri webinar di bidang ilmu keperawatan yang akan kita mulai seri pertamanya pada hari ini berjudul Dasar-Dasar Keperawatan dan akan dilanjutkan dengan seri-seri berikutnya di waktu yang akan datang. Untuk itu, izinkan kami dari penerbit Andi mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Elsevier Publisher yang dalam acara ini diwakili oleh Ms. Hoi Ping sebagai Publishing Manager Elsevier Singapura dan juga selamat datang kepada Bapak Nopan Muhammad, Account Manager Elsevier di Indonesia. Selamat datang kami ucapkan juga kepada Bapak Johannes Herman Gondowijoyo selaku Owner sekaligus Komisaris Utama Penerbit Andi. Juga kepada Bapak Yeheskiel Arman Gondowijoyo selaku Direktur Utama Penerbit Andi, Bapak Joko Irawan Mumpuni selaku Direktur Penerbitan dan juga Bapak Adi Kristianto selaku Direktur Operasional. Selamat datang kepada Bapak-Bapak semua. Dan selain itu juga pasti kami menyambut dengan sangat hangat, kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kami pada webinar pagi hari ini, Ibu Dr. Eni Noviestri, SKP MSN. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Selamat datang Ibu Eni. Terima kasih atas waktu Ibu yang telah Ibu sediakan pada pagi hari ini untuk bersama-sama berbagi bersama kita dalam webinar Dasar-Dasar Keperawatan pada hari ini. Selamat datang juga, tentu saja kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk bersama-sama kita mengikuti webinar Dasar-Dasar Keperawatan. Baik, selanjutnya, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, kami akan mempersilahkan kepada Bapak J.H. Gondowijoyo selaku Komisaris Utama Penerbit Andi untuk memberikan
kata sambutan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Bapak mungkin bisa dibuka lebih dahulu mikrofonnya. Masih. Udah? Nah, sekarang sudah, Bapak. Udah. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, salam sehat, salam semangat ya. Dalam keadaan pandemi seperti ini tetap semangat. Khususnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Erni yang Ervi Novestri SKP MSN sebagai wakil dekan ya Fakultas Ilmu Perawatan Universitas Indonesia, dan juga yang Ibu Bapak Muhammad Novan yang mewakili dari Elsevier, penerbit Elsevier. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas keterlibatannya di dalam membangun kecerdasan bangsa ini dalam ilmu keperawatan. Ya, sekarang ini kita semua menghadapi satu problem yang sangat berat, yaitu pandemi COVID-19 ini. Dan untuk menghadapi itu semua, semua rumah sakit telah dipersiapkan. Dan tentu rumah sakit itu membutuhkan perawat-perawat yang andal, perawat-perawat yang siap untuk terjun melayani bidang medis, bidang kesehatan itu. Nah, oleh karena itu penerbitan buku-buku dasar-dasar keperawatan ini dan selanjutnya ini memberikan kontribusi yang sangat penting, yang sangat baik di dalam membangun ya di bidang medis, di bidang kesehatan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa bangsa yang besar itu karena punya budaya yang besar. Dan untuk membangun budaya yang besar, satu-satunya jalan itu adalah lewat jalur pendidikan. Nah, penerbitan buku ini ya itu memberikan kontribusi yang bagus sekali untuk mencerdaskan bangsa, untuk membawa ya rakyat bangsa Indonesia, terutama kaum milenial ini, mempunyai wawasan kenegarawanan yang baik, mempunyai wawasan kebangsaan yang baik dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari ya dalam rangka mencerdaskan bangsa supaya terlibat di dalam pembangunan bangsa ini. Nah, Andi Offset ini mempunyai kurang lebih 120 cabang di seluruh Indonesia. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas keterlibatannya di dalam memasarkan buku ilmu dasar-dasar ilmu keperawatan ini. Tentu kami akan berjuang, kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk memasarkan buku ini, untuk sampai kepada mereka dan memberikan kontribusi yang baik di dalam meningkatkan ya, kecerdasannya mengenai keperawatan. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan saya sangat bangga, sangat bahagia, dan saya mendukung penerbitan buku dasar-dasar keperawatan ini. Dan tentunya akan berlanjut selanjutnya. Ya, saya mendapat kabar bahwa buku ini adalah buku ilmu keperawatan yang terbaik, yang sangat berguna bagi mahasiswa-mahasiswi yang studi di ilmu keperawatan. Sekali lagi, terima kasih. Baik, saya serahkan ya pada hostnya. Terima kasih Bapak atas sambutannya untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya tentu saja kami juga ingin dari pihak Elsevier untuk dapat memberikan kata sambutan. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Pak Novan dan Miss Hoiping untuk memberikan sambutan sebelum kita mengawali acara kita pada pagi hari ini. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Nita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Gondo, Pak Yeski,
Pak Joko, Pak Adi, dan Ibu Nita, serta seluruh tim Andi yang saya hormati, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berkolaborasi dengan Andi pada saat ini. Juga terima kasih kepada Ibu Eni atas waktunya telah bersedia untuk menjadi pembicara di webinar kami hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam webinar di hari ini. Dalam sambutan kami hari ini, saya selaku Account Manager untuk buku di Indonesia, mewakili dari Elsevier, ingin menyambut baik kolaborasi kami dengan Andi. Semoga dengan adanya webinar ini akan menjadi awal yang sangat baik untuk kolaborasi Elsevier dengan Andi selanjutnya, dan tentunya akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Harapan saya juga dengan adanya acara webinar series ini dapat membantu Bapak Ibu untuk menghadapi atau menyiapkan perkuliahan di semester yang akan yang baru ini, khususnya dalam kondisi pandemi. Tentunya semoga kita berharap pandemi ini segera dapat berakhir dan kita semua diberikan kesehatan selalu. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin mempersilahkan kepada Miss Wiping Chi selaku Publishing Manager dari Elsevier yang telah membantu saya untuk menyiapkan webinar ini. Untuk Miss Wiping memberikan sepatah dua patah kata berkaitan dengan webinar kita hari ini. Wiping, time is yours. Thank you very much, Pak Nopan. Sorry, I have to speak in English. I'm from Elsevier, Singapore. Good morning to all of you. It is a great pleasure for us to have this webinar series with Penerbit Andi. And our sincere thank you to the team Andi and TV Andi for hosting this webinar. I hope they will be useful to you. And do let us know if you have any suggestions on the topic you would like us to cover in future. We have a lineup of upcoming webinars, which Ibu Nita will share with you at the end of this webinar. So without further ado, I hand over to Ibu Nita to introduce our first speaker for today. Thank you. Okay, thank you, Ms. Haiping, for your speech, and thank you, Pak Novan. We hope that we will always make a good collaboration in the future for the next event, of course. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ms. Hoiping, kita akan melanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan session dari narasumber kita, Ibu Eni. Tapi sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV atau kurikulum vitae singkat dari beliau. Baik, narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Eni Noviastri, SKP MSN. Beliau menempuh pendidikan kesarjanaan keperawatan di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran, Program Studi Sarjana Keperawatan, dan selesai pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan menempuh program master di Catholic University of America School of Nursing, Magister Ilmu Keperawatan, lulus pada tahun 1996. Kemudian beliau menempuh program doktoral di Universitas Indonesia, Fakultas Keperawatan, program doktor keperawatan, lulus pada tahun 2014 yang lalu. Dari keanggotaan profesional, beliau merupakan anggota dari PPNI Komisariat FIK UI sejak tahun 1991 dan juga Transcultural Nursing Society atau TCNS sejak tahun 2018. Saat ini Ibu Dr. Eni aktif sebagai staf pengajar di Departemen Dasar Keperawatan dan Keperawatan Dasar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Beliau mengampu beberapa mata kuliah keilmuan keperawatan dasar di program sarjana dan magister keperawatan. Beberapa mata kuliah program sarjana yang diampu beliau diantaranya adalah
konsep dasar keperawatan, keperawatan transkultural, promosi kesehatan, paradigma dan teori keperawatan, profesionalisme dalam keperawatan, dan etik hukum kesehatan. Sedangkan untuk program magister, beliau terlibat dalam mata kuliah Sains Keperawatan, Etika dan Hukum Keperawatan, serta menjadi narasumber yang membahas topik keperawatan transkultural pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah Lanjut 1 dan 3. Ibu Eni juga berminat mendalami pengembangan kurikulum pada program pendidikan keperawatan. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai asesor dan reviewer untuk akreditasi program studi keperawatan di LAMPT Kesehatan. Ibu Eni mulai tertarik melakukan penelitian pada bidang keperawatan transkultural sejak mengikuti program magister beliau di USA. Selanjutnya, selama studi doktoral beliau, beliau mengembangkan model asuhan keperawatan peka budaya untuk pasien diabetes dan mengembangkan modul pelatihan untuk meningkatkan kompetensi budaya perawat dalam memberikan asuhan keperawatan peka budaya di rumah sakit. Publikasi dan minat penelitian beliau sebagian besar terkait dengan keperawatan transkultural, kompetensi budaya, dan pendidikan keperawatan. Ibu Dr. Erni juga terlibat dalam beberapa kegiatan pengabdian masyarakat atau community engagement terkait penerapan keperawatan transkultural di beberapa komunitas tertentu di Jawa Barat, meningkatkan gaya hidup sehat masyarakat di komunitas, dan meningkatkan perilaku caring perawat di rumah sakit. Demikian profil singkat dari narasumber hebat kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Eni Noviastri, SKPMSN. Selamat pagi Ibu Eni, apa kabar? Selamat pagi Ibu Nita, kabar baik Alhamdulillah. Iya, terima kasih Ibu telah disempatkan waktunya pada liburan kita hari ini. Selamat Tahun Baru juga, Selamat Tahun Baru Islam kami ucapkan kepada Ibu dan juga seluruh peserta yang hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selanjutnya, karena Bapak Ibu peserta di sini juga sudah sangat antusias menantikan sharing dan juga ilmu yang akan Ibu sampaikan, kami akan mempersilahkan kepada Ibu untuk membagikan materi dan sharing session kepada kita semua. Silahkan Ibu Eni. Ya, baik, terima kasih Ibu Nita. Boleh saya mulai dengan ini dulu ya Bu, share slide-nya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah Ibu, sudah bisa tertayang dengan sangat baik. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Yohanes Hermanto Bondowijoyo selaku Komisaris Utama Penerbit Andi dan juga Bapak Yeski, Direktur Utama Penerbit Andi, Bapak Joko, Bapak Adi, serta Bapak-Bapak sekalian, kelihatannya banyak Bapak-Bapak ini dari Penerbit Andi. Salam jumpa dari saya untuk Bapak-Bapak sekalian. Selamat pagi juga kepada Miss Haiping Chi dan juga Bapak Nopan dari Publishing Elsevier Singapura serta para peserta webinar yang berbahagia di hari libur pagi hari ini yang sangat cerah di tempat saya di Depok ya, kota pinggiran di selatan Jakarta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Elsevier Singapura yang diwakili oleh Miss Haiping Chi atas tawarannya kepada saya untuk mengisi sesi pertama webinar Elsevier pada pagi hari ini. Nah, pada saat menerima tawaran tersebut sebenarnya saya cukup kaget nih Miss Chi ya, karena
agak jarang ya untuk promosi keperawatan dasar di kegiatan-kegiatan webinar seperti ini. Terakhir itu saya berbagi terkait dengan keperawatan dasar itu pada tahun 2012, jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi kesempatan tawaran dari Miss Haiping Chi ini saya sambut dengan sangat baik, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di sini. Ya, Bapak Ibu peserta webinar, perkenankan pagi hari ini saya berbagi pengalaman. Bukan sebagai wakil dekan Bapak Gondo ya, tapi sebagai lebih sebagai pengajar pada mata kuliah, khususnya mata kuliah di departemen saya, yaitu Departemen Dasar Keperawatan dan Keperawatan Dasar. Ini sangat mirip sekali dengan buku yang dipromosikannya sebenarnya pada kegiatan webinar pada hari ini. Dan juga mungkin sesuai dengan harapan dari panitia, saya juga akan mencoba untuk berbagi kira-kira selama, khususnya selama pandemi ya, sejak tahun lalu, apa tantangan dalam pengajaran keperawatan dasar ini dan apa upaya yang sudah dilakukan ya untuk mengatasi masalah ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi, serta nanti saya coba sedikit mengaitkannya dengan konten buku Fundamental Nursing yang selama ini kami gunakan ya dalam proses pembelajaran. Waktunya kurang lebih berapa menit ya Ibu Nita? Kurang lebih 30 menit Ibu Eni, silahkan. 30 menit ya? Iya. Oke. Baiklah, Ibu Bapak peserta seminar, jadi kalau di sini saya tampilkan pengalaman saya di Departemen DKKD, seperti yang saya sebutkan tadi sebagai dosen, itu sebenarnya baru benar-benar dimulai itu setelah saya kembali dari studi S2 saya pada tahun 96. Gitu ya. Nah, pada era tersebut, kurikulum pendidikan keperawatan ini masih merupakan kurikulum nasional yang berbasis ISI. Ya. Mungkin Bapak-Ibu yang hadir di sini mungkin dan sudah terlibat dalam pendidikan keperawatan sejak tahun 90-an, orientasinya pada saat itu dalam kurikulum nasional hampir semua institusi pendidikan memiliki kurikulum yang sama. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kurikulum, maka kita bicaranya tentang mata kuliah gitu ya. Mata kuliah apa? Dan rata-rata karena mengacu pada kurikulum nasional tadi yang berbasis ISI, kurang lebih sama antar institusi pendidikan ya. Kemudian pada era selanjutnya sejak undang-undang sistem pendidikan nasional terjadi perubahan ya di dalam sistem pendidikan keperawatan. Nah, di sini pendidikan keperawatan kemudian mengalami perubahan, diantaranya pendidikan akademik dan profesi yang awal-awal tahun penyelenggaraan itu dijadikan satu ya, seperti mungkin kalau Bapak Ibu lihat di gelar yang saya sandang untuk sarjana SKP itu berbeda dengan yang saat ini ya. Jadi itu terjadi sejak era adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003, di mana tahap akademik dan tahap profesi dipisahkan. Sehingga mahasiswa kita apabila menyelesaikan pendidikan di tahap akademik, mereka akan mendapatkan gelar sarjana keperawatan yang disingkat SKEP ya. Kemudian setelah menyelesaikan tahap profesi, mereka akan mendapatkan gelar profesi yaitu nurse. Nah, itu mungkin sekilas ya. Jadi itu di era tahun 2000-an di mana kurikulum inti kurikulum nasional berubah tadi dengan memberi keluangan kepada setiap institusi untuk mengembangkan kurikulum lokalnya. Ya. Nah, di sini juga sudah mulai mengarah kepada kurikulum yang berbasis kompetensi sebenarnya ya. Lebih khusus lagi, kurikulum berbasis kompetensi itu kenal sejak adanya kita kenal istilah KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang mengatur bukan hanya bidang pendidikan tapi juga industri pelayanan. Nah, Bapak Ibu, pada tahun 2012 itu juga keluar tadi adanya undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan pendidikan tinggi. Nah, di situ kita di institusi pendidikan diminta untuk mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi yang berbasis pada kompetensi. Ya, jadi itu perubahan atau perjalanannya. Dan terakhir, sejak adanya sistem nasional atau apa namanya, standar nasional pendidikan tinggi yang dituangkan dalam peraturan Kementerian Pendidikan, itu kita juga diharapkan pengembangan kurikulumnya tidak lagi berbasis ISI, namun diarahkan pada kurikulum yang berbasis pada outcomes atau luaran. Nah, disinilah kemudian kita
yang terlibat dalam pendidikan itu sudah harus memikirkan bukan hanya isi pembelajarannya, tetapi lebih kepada apa yang harus dikuasai oleh peserta kita apabila mereka nanti lulus. Ya, apa yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan kita pada saat mereka akan merekrut tadi para lulusan. Nah, disinilah yang semakin penting kita untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, termasuk perubahan struktur dalam mata kuliah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan yang dihadapi lulusan. Gitu Bapak Ibu ya, itu sekilas mungkin tentang kurikulum dan proses pembelajaran. Jadi, nah sejak 96 sampai dengan saat ini, saya masih terlibat aktif dalam pembelajaran atau proses pembelajaran mahasiswa khususnya di area keperawatan dasar. Tadi sesuai dengan nama departemen saya berada, home base di Departemen Dasar Perawatan dan Keperawatan Dasar, maka beberapa mata kuliah yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Nita ya, itu saya terlibat. Jadi kalau dulu mungkin awalnya atau mungkin pada saat ini Bapak Ibu masih ada mata kuliah yang dikelola, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, atau pemenuhannya dihapus menjadi mata kuliahnya menjadi apa namanya, kebutuhan dasar manusia gitu. Nah, di tempat kami itu mata kuliahnya menjadi mata kuliah keperawatan dasar, sehingga memuat bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar manusia tetapi juga konsep-konsep lainnya. Nah, di samping itu juga mata kuliah yang berhubungan dengan tadi konsep dasar keperawatan ya, landasan teoritis, di situ ada paradigma dan teori keperawatan ya, dan lain sebagainya yang berada di area keperawatan dasar. Nah, Bapak Ibu, di departemen kami ya, pada saat ini memang posisinya kalau dilihat dalam struktur adalah menjadi foundation dalam pendidikan keperawatan atau menjadi dasar sekali untuk mahasiswa sebelum mereka mempelajari keilmuan keperawatan yang lainnya. Ya, sesuai dengan namanya tadi, keperawatan dasar. Maka sangat penting bagi kami di atau bagi kita yang terlibat di area ini untuk membangun fondasi atau landasan yang kuat dari aspek kemampuan kognitifnya mahasiswa, demikian juga dengan aspek keterampilan dan sikapnya. Ya, jadi tadi sesuai dengan cakupan dalam kompetensi itu kita bicara bukan hanya terkait dengan kemampuan atau ya kemampuan pengetahuan atau kognitif, tapi juga bagaimana menyiapkan secara tadi kemampuan psikomotoriknya atau skillnya, dan juga bagaimana menyiapkan mereka tadi sikap yang seperti apa yang nanti diharapkan dari lulusan seorang nurse katakan, atau lulusan seorang perawat yang profesional tadi seperti apa gitu ya. Nah, itu yang kita yang berada di keperawatan dasar ini menjadi sangat penting untuk mempersiapkan mereka. Karena tanpa fondasi yang baik, maka mungkin bangunan yang nanti akan kita susun atau kita kembangkan ke atas itu tidak akan baik hasilnya. Atau tanpa fondasi yang baik, maka kita tidak akan menghasilkan nanti lulusan yang baik pula. Oleh sebab itu, sejak awal sekali kita perlu memperhatikan tadi apa saja yang akan mempengaruhi keberhasilan studi mahasiswa. Sehingga yang satu hal yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita mengintegrasikan atau menyesuaikan program pembelajaran kita agar sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan nanti lulusan dapat kuasai. Oke. Bapak dan Ibu, ini selama pandemi COVID sejak tahun 2020 ya, sama-sama kita lewati juga bahwa terjadi perubahan di dalam kegiatan belajar mengajar. Yang semula dilaksanakan secara tatap muka di kampus, maka harus dilakukan secara daring atau secara online dari tempat kita masing-masing. Ya, ya, saya menyebutkan di sini beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran online. Tantangan yang dihadapi ini mulai dari tahap perencanaan tentunya. Meskipun pada saat tahun lalu bulan Maret 2020 itu kita secara tiba-tiba diminta untuk melakukan pembelajaran secara online, mungkin perencanaan kita tuh belum siap ya untuk pembelajaran secara online. Namun dengan waktu yang terbatas, kita diminta untuk mengubah perencanaan pembelajaran yang kita tuangkan dalam RPS kita atau dalam rancangan pembelajaran kita itu dilakukan secara tatap muka,
tiba-tiba mungkin hanya diberi waktu 1-2 minggu, kalau kami di UI waktu kemarin itu kurang lebih 2 minggu untuk menyiapkan pembelajaran secara online. Nah, ini tantangan yang pertama, bagaimana mengubah perencanaan tatap muka menjadi pembelajaran online. Nah, tentunya yang pertama kita perlu lihat adalah kembali kurikulum kita. Ya, khususnya tadi, dalam kurikulum berbasis outcome, maka yang kita perhatikan atau kita lihat pertama adalah capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah yang kita kelola. Nah, bagaimana capaian pembelajaran ini dapat dicapai dengan metode pembelajaran online? Bagaimana kita bisa merancang kegiatan pembelajaran ya, selama 1 semester ke depan itu melalui pembelajaran online, hal yang sebelumnya tidak pernah kita miliki atau hal yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelum memiliki, kita belum pernah memikirkannya. Nah, kemudian bagaimana ini kita harus harus melakukannya? Nah, ini mungkin di awal-awal kita mengalami tekanan yang besar ya untuk bisa menghadapi hal tersebut. Jadi bukan hanya mahasiswa barangkali ya yang mengalami tekanan atau stres, berada dalam kondisi stres pada saat itu, tapi kita juga bagaimana pembelajaran harus tetap berlangsung, bagaimana capaian pembelajaran mahasiswa itu harus dapat dicapai oleh mahasiswa dengan metode pembelajaran online. Yang lalu mungkin kita tidak pernah berpikir atau pernah ada tawaran, umpamanya kami di UI ada sejumlah alumni kita ingin studi lanjut, tapi mereka ingin pembelajaran jarak jauh. Kita selalu menyampaikan bahwa tidak mungkin pendidikan keperawatan dilakukan secara jarak jauh. Nah, kenyataannya dengan kondisi pandemi COVID ini, mau tidak mau kita perlu melakukan penyesuaian dengan mengadakan pembelajaran secara jarak jauh. Apakah bisa nih pembelajaran untuk katakan tadi ya, keperawatan dasar yang menjadi fondasi bagi mahasiswa keperawatan untuk dilaksanakan secara jarak jauh? Nah, itu tantangan yang pertama ya. Dan kita juga pada saat awal pandemi ini terus terang ya kami masih sangat terbatas ya dalam banyak hal, terutama dalam proses penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ini adalah bagaimana metode pembelajaran online. Bagaimana sumber belajarnya? Kita rata-rata masih tergantung dengan sumber-sumber belajar yang secara fisik kita miliki. Ya. Namun demikian, dengan pembelajaran online ini kita harus menyediakan, memfasilitasi mahasiswa dengan sumber belajar yang dapat diakses secara online atau secara daring, Bapak Ibu ya. Nah, termasuk juga untuk pembelajaran yang sifatnya tadi melatih keterampilan skill mahasiswa ya. Bagaimana kita menyediakannya. Nah, itu semua tantangan-tantangan selama proses. Kalau yang lalu kita gunakan fasilitas laboratorium untuk mendemonstrasikan suatu keterampilan, mahasiswa kita melihat ya bagaimana kita melakukan suatu prosedur, kemudian mereka redemonstrasi kembali prosedur tersebut ya, kita perhatikan, kita observasi, kita beri feedback secara langsung, umpan balik diberikan setelah mereka redemonstrasi. Nah, sekarang bagaimana dengan pembelajaran jarak jauh? Bagaimana kita bisa mengobservasi mahasiswa? Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita sesuaikan ya tadi dalam proses pembelajaran. Nah, mahasiswa sendiri juga tidak kalah tertekan ya nih ya pada saat ini. Tantangan selama pembelajaran pandemi ini. Mahasiswa yang mungkin terbiasa interaksi secara langsung juga harus mengubah tadi ya pola pembelajarannya dengan pembelajaran secara daring. Mungkin selama ini penggunaan gawai ataupun ya tadi handphone ataupun mungkin fasilitas yang mereka miliki seperti laptop atau komputer itu masih terbatas digunakan untuk pembelajaran. Mungkin lebih banyak kita menggunakan itu untuk hiburan, apakah bermain game atau yang sifatnya komunikasi. Namun sekarang itu menjadi alat utama kita dalam pembelajaran. Mau tidak mau kita harus menggunakan gawai kita untuk proses pembelajaran. Nah, di sini tentunya yang perlu dipersiapkan juga adalah bagaimana kita tadi ya secara terencana menggunakan fasilitas-fasilitas pembelajaran jarak jauh yang ada. Nah, Bapak dan Ibu, ketersediaan sarana utama pendukung ini menjadi sangat penting. Ketersambungan kita dengan jaringan internet ya, kemudian kuota internet yang kita miliki,
peta platform pembelajaran jarak jauh yang dimiliki itu juga menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, salah satunya contohnya kegiatan webinar pada kali ini. Mungkin sebelum era pandemi itu kita hampir tidak pernah ya menyelenggarakan kegiatan seminar online melalui web. Tetapi sejak pandemi COVID itu banyak sekali, hampir setiap hari di awal-awal tahun itu kegiatan seminar yang dilakukan secara online. Dan ini menjadi sangat efisien. Mengapa? Karena pada umumnya kegiatan webinar ini dilaksanakan free ya. Jadi sebelumnya kita kalau mau menghadiri satu seminar, apalagi itu seminar yang sifatnya internasional, kita harus datang langsung ke tempat itu. Nah, sekarang dengan adanya pandemi COVID ini juga memberikan dampak yang positif ya. Jadi keterhubungan kita dengan kolega kita ataupun dengan siapapun yang kita bisa terkoneksi melalui jaringan internet ini dapat terjadi setelah pandemi ini secara online. Itu saya kira beberapa hal yang penting. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya atau yang menjadi tantangan juga tadi ya, berkaitan dengan efektivitas ataupun keberhasilan studi mahasiswa, itu kita juga bertanya bagaimana ya nanti kita mengevaluasi ketercapaian mahasiswa. Ya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mahasiswa ini mencapai atau memenuhi capaian pembelajarannya. Ya. Dan mereka akan dikatakan berhasil tadi. Bagaimana mahasiswa keperawatan bisa merawat pasien kalau pembelajarannya fully online? Gitu ya Pak Gondo ya. Terpikir oleh kita bahwa mahasiswa ini biasanya praktek di laboratorium dengan pantom ataupun pasien simulasi, kemudian mereka praktek di tatanan nyata ya, berhadapan dengan pasien-pasien secara langsung, mereka melatih keterampilan di situ, mereka juga berlatih sikap sebagai seorang profesional pada saat melakukan praktek secara langsung. Nah, sekarang itu semua harus dilakukan secara online. Nah, oleh sebab itu keberadaan platform pembelajaran yang bersistem itu juga menjadi hal yang penting untuk bisa mendukung proses pembelajaran kita. Nah, Bapak dan Ibu, apa upaya yang kita lakukan? Apa upaya yang kita lakukan untuk menghadapi atau mengatasi tadi permasalahan-permasalahan kita ya. Di antaranya tadi ya, mungkin kalau menurut saya yang pertama itu ya memang kita harus siap ya. Dosen ini harus siap untuk bisa melakukan pembelajaran secara online. Ya, jadi siap menghadapi perubahan yang tadinya kita mungkin harus datang ke kampus bertatap muka dengan para mahasiswa, maka sekarang tidak lagi harus datang kampus, maka siap-siap di rumah, tapi juga kemudian siap untuk mendelivery ataupun siap untuk memfasilitasi mahasiswa belajar. Kemudian kita tadi juga saya sudah sampaikan perlu menyusun strategi bagaimana pembelajaran secara online ini akan kita lakukan. Kalau sebelumnya mungkin buat kita yang sudah terbiasa mengajar itu udah gampang materinya tentang ini, nanti saya tayangkan slide tentang ini, saya mendemonstrasikan keterampilan ini, kemudian nanti saya lihat feedbacknya gitu ya, atau saya lihat bagaimana respons mahasiswa. Tapi dengan adanya pembelajaran secara online ini, maka strategi kita harus dilakukan lebih terencana. Kenapa? Karena banyak aspek yang harus diperhatikan, bukan hanya diri kita dan mahasiswa ataupun fasilitas fisik yang ada di kampus. Kenapa? Karena kita menjadi sangat tergantung dengan tadi koneksi internet ya, atau jaringan internet, ketersediaan platform tadi yang mungkin Bapak Ibu sudah, kalau sekarang sudah tidak asing lagi, umpamanya seperti pagi ini kita menggunakan Zoom ya, Zoom meeting. Classroom kita ada, oh di Google ada Google Meet, ya. Kita gunakan Google Meeting untuk berinteraksi dengan mahasiswa, atau di MS itu juga ada MS Team gitu, di mana kita melakukan aktivitas pembelajaran dengan menggunakan platform itu. Tapi isi pembelajarannya bagaimana? Tadi yang seperti saya katakan bahwa mengajarkan keperawatan dasar itu tidak cukup hanya mengajarkan knowledge atau pengetahuan. Tapi juga kita harus mengajarkan keterampilan psikomotorik dan juga bagaimana mengembangkan sikap sebagai seorang profesional. Itu tantangan yang harus kita hadapi. Nah, untuk bisa melaksanakan itu semua tentunya kita membutuhkan komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan sejumlah pihak yang sebelumnya barangkali tidak pernah kita lakukan. Maka mau tidak mau dengan kita ada di rumah atau di tempat kita masing-masing,
kemudian mahasiswa kita di tempat lain, di tempat mereka, kemudian yang lain lagi fasilitasnya ada entah di mana. Nah, itu kita semua harus koordinasikan. Nah, termasuk di dalamnya juga kaitannya dengan pengelola. Pengelola tentunya juga baik di tingkat prodi, fakultas maupun universitas, ya itu juga perlu melakukan beragam upaya untuk meningkatkan apa kebutuhan kita tadi, sumber belajar online, sarana prasarana pembelajaran yang dapat diakses secara daring. Berbagai pelatihan ini pada awal-awal pandemi itu banyak dilakukan, ya, termasuk juga dari kolega kita umpamanya di luar negeri ataupun penerbit, ya, termasuk Elsevier dan tim. Nah, ini pelatihan untuk apa? Untuk menyiapkan kemampuan atau literasi digital baik untuk dosen maupun mahasiswa. Dosen perlu dilatih untuk menyiapkan materi pembelajaran online. Sebelumnya nggak pernah barangkali kita melakukan live streaming gitu ya, untuk mengajarkan mahasiswa tentang satu materi tertentu pembelajaran. Nah, sekarang kita harus lakukan itu semua. Ya. Jadi kemampuan atau literasi digital baik dosen dan mahasiswa harus tingkatkan. Demikian juga tenaga pendukung. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena sekarang itu bukan hanya tugas tenaga pendukung di bidang IT atau staff IT saja yang harus berperan. Kalau tidak, yang lainnya mungkin kita bisa hentikan kontraknya gitu ya. Tapi memang semua tenaga pendukung yang sudah ada dimiliki oleh perguruan tinggi harus dapat diberdayakan. Salah satunya tadi, kemampuan dalam bidang IT-nya. Ya, jadi sarana dan prasarana fisik yang semula menjadi andalan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pendukung pembelajaran. Ya. Termasuk pertama ini ya, adanya TV Andi gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu sumber pembelajaran yang dapat kita gunakan. Nah, Bapak Ibu ya, itu kurang lebih. Oke, nah perubahan dalam KBM apa yang dilakukan? Nah, pada saat ini sebenarnya kami sudah mengalami perubahan tahap kedua nih Bapak dan Ibu. Ya. Kalau awal pandemi mungkin metode kita tadinya secara tatap muka kemudian menjadi online. Nah, sekarang kita sedang menyiapkan untuk semester depan ini khususnya di mata kuliah di keperawatan dasar, area keperawatan dasar untuk menggunakan metode yang sifatnya bauran atau hibrid. Jadi ada yang online dan ada yang luring. Ada yang daring dan ada yang luring. Jadi ada yang online dan ada yang offline. Jadi kita sebutkan ini sebagai metode hibrid. Ini kita sudah akan mulai untuk pembelajaran di semester gasal yang akan datang. Nah, apa saja yang akan dilakukan untuk pembelajaran yang sifatnya tadi sudah kembali ke kampus, dilakukan di kampus? Itu terutama adalah mata kuliah yang mengajarkan keterampilan ya tadi ya, keterampilan psikomotorik. Mengapa? Karena ternyata selama kita pembelajaran online kemarin mahasiswa masih merasakan belum cukup dapat menguasai aspek keterampilan gitu dan Ibu ya. Jadi ini yang penting mungkin kita lakukan ke depan ya, perubahan sudah ke tahap yang berikutnya. Kegiatan. Nah, kegiatan pada saat awal pandemi kita lakukan di tempat masing-masing. Nah, saat ini kita sudah menyiapkan bahwa mahasiswa akan datang sebagian datang ke kampus untuk kegiatan yang tadi sifatnya tatap muka di laboratorium dan sebagian masih tetap mempertahankan kegiatan secara daring. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin kita ini akan ke depan ya, meskipun mungkin pandemi COVID sudah tidak ada, kita akan tetap mempertahankan ini. Jadi hibrid tadi, bauran, tetap mempertahankan pembelajaran secara online dan juga mengkombinasikannya dengan pembelajaran secara tatap muka ya, khususnya tadi untuk keterampilan dan sikap yang dikembangkan. Jadi nah, sarana prasarana apa yang dibutuhkan? Sarana dan prasarana yang merupakan kombinasi dari media online dan juga media tadi di laboratorium, Bapak Ibu ya. Nah, peran dosen di mana nih? Peran dosen saat ini ya, selain menggunakan sumber pembelajaran yang ada tadi ya, baik itu milik sendiri, sewa ataupun pinjam ya, ataupun yang kita akses secara gratis ya. Nah, sekarang kita mengarahkan pada pengembangan sumber belajar baru. Mengapa? Karena
bisa jadi sumber belajar secara online yang tersedia, katakan umpamanya virtual simulation yang kita langgan, ternyata tidak sepenuhnya itu bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa kita. Ya seperti Bapak Ibu tahu bahwa virtual simulation apa namanya software yang ada yang dilanggan itu kan diproduksi di luar negeri. Sehingga ada beberapa kondisi yang tidak fit in dengan kondisi kita. Nah, ini saya contohkan beberapa kegiatan yang sudah dimulai sejak semester yang lalu di UI ya, untuk kegiatan praktek keperawatan dasar itu dosen sudah melakukan kegiatan praktikum di lab. Mahasiswanya masih di luar, mahasiswanya masih di tempat masing-masing. Jadi praktikumnya online, tetapi tidak hanya berbasis pada media yang kita langgan, media simulasi yang kita langgan. Kenapa? Karena tadi hasil evaluasi dosen dan mahasiswa masih ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Dari katakan contohnya prosedur keterampilan tertentu yang ada di virtual simulation yang software yang kita miliki. Nah, sehingga dosen kemudian melakukan ini yang saya sebutkan berikutnya. Dosen mengembangkan sumber belajar. Ya, jadi mulai dari kegiatan yang bisa live streaming, langsung ya dosen mendemonstrasikan mahasiswa di tempatnya masing-masing, atau juga dosen merekam tadi demonstrasinya, disesuaikan dengan kondisi. Nah, salah satu kondisinya itu adalah ketersediaan tadi ya, fasilitas atau sarana-prasarana yang kita miliki di laboratorium, mahasiswa kita belum terpapar dengan mungkin teknologi yang sangat canggih, jadi mereka harus mulai dari yang sederhana sampai dengan yang canggih tentunya ya. Oke, ini beberapa kegiatan dosen. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini mungkin kita sudah harus melihat ya media pembelajaran online yang ada atau yang kita miliki atau yang kita kembangkan itu seberapa efektif. Seberapa efektif dalam memenuhi ketercapaian CP tadi, capaian pembelajaran ya. Apakah virtual simulation yang kita miliki ya saat ini itu efektif untuk bisa melatih keterampilan dan sikap para peserta dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana evaluasi kita terhadap kegiatan demonstrasi tadi yang secara langsung melalui live streaming itu sinkronus, mahasiswa langsung melihat, bagaimana kita mengevaluasi keberhasilannya. Nah, mahasiswa yang melakukan redemonstrasi kemudian mereka merekam dan mengirimkan kepada dosen, ini bagaimana kita memberikan feedback dengan cepat. Kemudian juga bagaimana simulasi klinik yang dilakukan oleh apa namanya teman-teman pembimbing klinik yang ada di lapangan. Dan Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi itu semua adalah hal-hal yang harus tadi dalam siklus pembelajaran mulai dari perencanaan, implementasi dari perencanaan tersebut sampai dengan evaluasinya, kita harus lakukan tadi evaluasi dari setiap, dan penyesuaian terus akan kita lakukan dalam upaya apa? Dalam upaya meningkatkan efektivitas dari proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa, sehingga kita bisa menjamin bahwa meskipun metode pembelajaran yang mengalami perubahan, tapi target capaian pembelajaran mahasiswa yang ditetapkan dalam kurikulum kita itu tetap dapat dicapai, sehingga nanti mahasiswa ya tadi dapat menyatakan lulus sesuai dengan target kompetensinya. Ini saya apa bukan promosi ya, promosi juga ya sebenarnya dari buku Fundamental of Nursing Textbooks yang sebenarnya buku ini itu sudah sangat lama ya kami gunakan. Itu bahkan sejak saya mahasiswa dulu nih Bapak dan Ibu ya, di tahun 86 saya masuk di prodi S1 perawatan. Buku yang dipakai oleh para dosen kami pada saat itu adalah buku Potter Perry ya, Potter Perry Fundamental Nursing, yang kemudian oleh Elsevier edisi 9-nya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu hal yang positif dari buku ini adalah, Bapak Ibu, mungkin ini agak-agak sedikit subjektif jadinya ya, missing ya, karena saya terlibat di dalam proses editingnya. Buku ini mengadopsi penyesuaian dalam kondisi Indonesia, gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini beberapa yang beberapa apa ya istilahnya bahan kajian yang kami gunakan berbasis dari buku Dasar-Dasar Keperawatan, baik itu volume 1 dan volume 2. Saya kira itu yang apa namanya, saya skip saja ya beberapa ini juga
berkaitan dengan materi atau berhubungan dengan standar praktek perawatan yang disiapkan untuk mahasiswa kita itu juga. Termasuk ada bab yang khusus untuk etik dan hukum di buku dasar-dasar keperawatan itu sudah disesuaikan. Nah, kemudian juga di sini ada satu, ini sebenarnya edisi yang sudah cukup lama ya, Misting ya, keperawatan dasar, dan ini edisi terbarunya untuk edisi Indonesianya juga sudah keluar, yaitu untuk manual keterampilan klinis. Jadi buku ini sangat membantu kita dosen ya dalam area keperawatan dasar untuk bisa melatih mahasiswa. Mengapa? Karena di dalamnya itu sudah dikaitkan dengan kompetensi dari tingkat pendidikan. Ada kompetensi untuk D3 atau perawat vokasi, dan ada kompetensi untuk perawat profesi, itu kesesuaiannya dengan keterampilan yang ada di dalam buku ini, ada dimasukkan. Demikian Bapak Ibu, Ibu Nita, saya kira dari saya materinya, terima kasih atas perhatiannya, silahkan mungkin kita bisa lanjutkan, Bu Nita. Baik, terima kasih banyak Ibu Eni atas materinya, atas sharingnya. Ibu telah memberikan banyak sekali sharing pengalaman Ibu dalam mengajar, juga menggeluti kurikulum ilmu keperawatan ini. Tadi sudah dibagikan, dan saya lihat di sini juga sudah mulai beberapa dari peserta mengajukan pertanyaan, Ibu. Apakah kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab saja? Halo, Ibu Eni. Saya kira ya. Iya. Saya kira boleh Ibu Nita, silakan. Iya, baik, akan saya bacakan beberapa pertanyaan dari audiens kita pada webinar pada pagi hari ini, Ibu. Yang pertama adalah dari Ibu Kori dari RSCM Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau menanyakan yang pertama adalah apakah ada beda metode evaluasi pembelajaran yang digunakan antara online dan offline? Kemudian pertanyaan kedua dari beliau, bagaimana juga dengan target pembelajaran antara offline dan online? Silahkan Ibu Eni. Ya, terima kasih Ibu Kori. Ibu Kori dari RSCM, ini juga salah satu alumni kita sebenarnya di UI. Ya, setahu saya ya, Bu Kori, saya belum lihat wajahnya. Baik, mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan kedua Ibu dulu ya, capaian pembelajaran dulu ya, atau di sini target pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran Ibu, target atau capaian pembelajaran itu disusun dalam suatu kurikulum, dan itu menjadi salah satu hal yang harus kita penuhi. Nah, pada saat perubahan metode pembelajaran dari tatap muka ke atau dari online, dari daring ke maaf dari offline ke online, jadi dari tatap muka ke online atau daring, kita tidak melakukan perubahan dalam capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajarannya tetap. Kita tidak menurunkan umpamanya kualifikasi lulusan nurse dari level 7 menjadi level 6 atau level 5 gitu ya. Atau yang vokasi dari level 5 kerangka kualifikasi nasional kita turunkan menjadi 4 atau 3 gitu. Sehingga tidak ada perubahan dalam capaian pembelajaran. Yang berubah itu adalah delivery-nya. Jadi bagaimana cara atau metode penyampaian atau proses pembelajaran itu dilakukan dengan target capaian pembelajaran yang tetap. Ini yang menjadi permasalahan penting saya kira ya, tantangan utama kita dalam perubahan strategi kegiatan belajar mengajar tadi adalah sana. Seperti saya sudah sampaikan. Nah, jadi seperti itu ya Bu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengevaluasi, pertanyaan Ibu yang pertama, mengevaluasi pembelajaran secara online. Nah, ini juga perlu strategi khusus. Ambil contoh umpamanya begini, kita pada saat evaluasi kita gunakan, nah kalau di keperawatan biasanya metode evaluasi keberhasilan itu dilakukan melalui berbagai cara. Sebelumnya pada saat kita pembelajaran secara offline itu kita ada ujian ya, ujian tulis gitu. Ujian tulis yang lalu kita tuh masih berbasis kertas ya Ibu ya, sampai kami pun di UI itu terbatas sekali yang berbasis komputer. Yang berbasis komputer ujian itu hanya mungkin 1-2 mata kuliah
yang jumlah mahasiswanya sangat banyak, ataupun ujian kompetensi nasional itu yang sudah berbasis komputer, ya. Nah, kita terbiasa dengan berbasis kertas, jadi kita apa namanya menulis soal, kemudian menggandakan soal. Nah, itu tentunya tidak bisa lagi kita lakukan, ya, pada saat ini. Jadi ujian kita yang tadi kalau ditanya perbedaan metodenya, ujian kita yang dulu berbasis kertas berubah menjadi berbasis komputer. Nah, oleh sebab itu perlu kesiapan juga tadi platform pembelajaran jarak jauh yang mengakomodasi evaluasi mahasiswa secara online atau menggunakan komputer desk test. Nah, itu kalau untuk kemampuan kognitif atau pengetahuan tentunya kita bisa, ya, karena pengalaman kita mengembangkan soal-soal UKOM, ya, misting, ya, di keperawatan mungkin sudah terbiasa mengembangkan soal-soal berbasis komputer yang levelingnya itu tinggi. Nah, sekarang bagaimana kita menjamin pelaksanaan ujian itu mahasiswa itu lakukan dengan jujur gitu. Jadi itu hasil kerjanya sendiri. Nah, itu juga perlu strategi, ya. Artinya bagaimana kita mengemas ujian itu mereka lakukannya secara mandiri, tidak berdiskusi gitu. Kalau kita menginginkan bahwa nilai yang diperoleh dari ujian berbasis komputer ini adalah nilai nilai pribadinya gitu, ya, bukan dari hasil menyontek dan sebagainya. Jadi ada strateginya sendiri. Termasuk kalau Ibu pernah ikut kegiatan UKOM nasional itu kan sangat ketat, ya. Jadi variasi jumlah soal dan soal antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, kemudian lama waktu penyelesaian soal itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian bagaimana untuk pembelajaran tadi, ya, praktikum, ya, keterampilan gitu kan, karena untuk perawatan dasar ini tidak hanya kognitif, ya, keterampilannya bagaimana? Nah, itu dia. Jadi kami melakukan untuk evaluasi mahasiswa, kita pilihkan beberapa prosedur keterampilan yang menurut kita itu penting untuk dievaluasi keberhasilannya, dan mereka harus melakukan secara apa ya, recorded, sih, Bu, direkam gitu, video recorded mahasiswa melakukan satu prosedur, kemudian mereka rekam dan itu dikirimkan kepada dosen. Nah, tentunya ini memang menjadi kendala juga. Tidak semua keterampilan dalam waktu yang terbatas kita bisa ujikan. Namun, tadi perlu kesepakatan di dalam tim juga, tadi, ya, memilihkan mana keterampilan yang memang mahasiswa harus lakukan, dan tadi mereka rekam, kemudian mereka kirimkan. Nah, proses latihannya juga demikian. Jadi kami coba diskusi dengan tim mata kuliah praktik perawatan dasar itu, kita mengidentifikasi sejumlah prosedur yang wajib dilakukan dan mahasiswa dievaluasi atas prosedur itu. Dan sebagian prosedur yang lainnya itu mereka lakukan tetapi kita tidak lakukan evaluasi. Jadi kita tetapkan di sini perubahan yang dilakukan adalah kita tetapkan apa namanya evaluasi terhadap keterampilan tertentu yang menurut kami di tim gitu, berdasarkan pengalaman dan juga, ya, tadi judgement kita untuk bisa dievaluasi secara rekaman, jadi tidak langsung gitu. Nah, itu barangkali Bu Nita jawaban saya atas pertanyaan Bu Kori. Iya, baik, terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Semoga sudah sesuai, ya, Bu Kori, dengan apa yang tadi ingin apa ditanyakan. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikut. Sebentar. Di sini ada dari Ibu Sulastri. Assalamualaikum Ibu Eni, keren sekali apa yang sudah Ibu sampaikan. Yang sudah disampaikan seringkali kendala mahasiswa, keterbatasan sinyal, termasuk kuota. Bagaimana strategi agar praktikum kliniknya tetap efektif, Ibu? Seperti itu kurang lebih pertanyaan dari Ibu Sulastri, Ibu Eni. Silahkan. Iya, Ibu, saya kira kalau keterbatasan sinyal termasuk juga, ya, sinyal ini memang kami juga ada mahasiswa yang mengalami kendala, ya. Itu karena memang kondisi di tempat tinggalnya itu berada di wilayah 3T, ya. Jadi itu ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan
Malaysia, di Kalimantan Utara, dan mahasiswa ini saya ambil contoh aja yang paling ekstrim yang saya temukan dalam 1,5 tahun ini. Mereka atau mahasiswa ini harus keluar kampung ya kalau mau kuliah. Jadi pada waktu kembali ke tempatnya, nah itu yang menjadi salah satu kendala. Nah ini yang kita, karena proses pembelajaran ini berlangsung lama, jadi pembelajaran online ini berlangsung lama, maka saya meminta yang bersangkutan itu tentunya untuk bisa mencari gitu ya, mencari atau mengatasi keterbatasan sinyal, termasuk sampai mengubah atau pindah tempat ke mana yang mungkin terjangkau masih di wilayahnya, itu barangkali Bu. Nah kalau untuk kuota, saya kira memang mahasiswa kita ini banyak kendala kuota ya, yang dilakukan pada saat itu kami ya mau tidak mau memang ada bantuan untuk kuota, bantuan yang sifatnya donasi dari himpunan alumni ataupun dari fakultas atau universitas, dan juga terakhir kan juga dapat bantuan dari kementerian ya. Jadi itu memang masalah yang dihadapi secara nasional saya kira, dan mudah-mudahan ini juga masih terus bisa berlangsung ya. Namun demikian kita juga meminta mahasiswa untuk mengalokasikan apa ya kondisi keuangannya itu dialokasikan yang sebelumnya barangkali untuk kalau mereka di luar wilayah kampus, katakan di luar wilayah Depok gitu ya kalau di tempat kami, kemudian sekarang mereka ada di tempat masing-masing. Kalau dulu harus kos, sekarang tinggal di rumah masing-masing, maka biaya yang untuk tempat tinggal, kos, ataupun tadi biaya untuk makan dan ini yang lebih ekstra kalau mahasiswa itu kos, bisa dialokasikan untuk ini pembelian apa namanya yang berlangganan gitu, supaya mereka tidak bermasalah dengan hal ini. Itu salah satunya. Kenapa? Karena memang ini jangka panjang ya. Awalnya kita mungkin memprediksi COVID, oh mungkin 1 bulan, 2 bulan, ternyata sampai sekarang sudah PPKM aja udah levelnya level 4 gitu ya, diperpanjang lagi gitu. Artinya memang kita sudah harus menyesuaikan diri kita dan mengakomodasi kebutuhan kita di era saat ini gitu. Jadi nggak bisa lagi tidak bilang tidak istilahnya. Jadi kita harus termasuk menyesuaikan. Nah, strategi agar praktikum efektif Ibu Sulasti ya, ini jadi begini Bu, kalau di tempat kami seperti yang tadi, awalnya kita memang mau tidak mau semua harus online, sehingga kita memanfaatkan sumber belajar yang tersedia secara online, mencari termasuk mengadakan pembelian baru fasilitas pembelajaran online. Nah, setelah 1 tahun ini berjalan ya, jadi di awal tahun 2021 itu kita lakukan evaluasi, ternyata memang tidak bisa semua video pembelajaran katakan yang sudah kita akses atau sudah kita miliki aksesnya itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa kita. Ini hasil evaluasi ya. Jadi masih ada hal yang menurut kami dosen itu tidak belum ada yang tercakup di situ. Kemudian mahasiswa juga mengatakan itu belum bisa mengikuti yang di situ gitu. Sehingga kemudian kita menambah koleksi kita dengan menyediakan tadi sumber belajar yang dikembangkan oleh dosen kita sendiri. Nah, caranya bagaimana tadi dengan pamannya ya tadi, mau nggak mau dosennya ke kampus juga, dosennya sudah ke kampus, Bu. Kami di bergantian ke kampus, kami juga ya tadi bila situasinya memungkinkan, kita memang sudah melakukan aktivitas pembelajaran dari kampus, seperti yang saya contohkan gambarnya itu dosennya merekam. Kemudian saat ini ada lagi sebenarnya satu virtual simulation yang sedang dikembangkan oleh tim, tapi ini masih proses perolehan haki ya, jadi saya tidak bisa tampilkan gambarnya begitu, tapi sudah, dan itu juga mendapatkan bantuan hibah dari kementerian gitu. Jadi ada upaya-upaya yang kita lakukan dan kementerian sejauh ini juga cukup mensupport pengembangan atau inovasi yang dilakukan oleh dosen. Itu yang kita lakukan supaya apa tadi targetnya, supaya target capaian pembelajaran terpenuhi gitu ya dengan situasi ini. Nah untuk pembelajaran klinik Ibu, saat ini memang kita menilai belum bisa tergantikan ya untuk clinical practice pengalaman praktek klinik gitu, Ibu. Jadi tetap mahasiswa kita nanti pada akhirnya kita akan rancang untuk pembelajaran klinik. Nah di semester depan itu juga akan kami mulai dengan modifikasi hibrid atau baurannya itu sebagian online, bagian untuk keterampilan pembelajaran
yang fokusnya pada keterampilan atau praktikum tertentu, itu sudah kita minta mahasiswa kembali ke kampus. Jadi dengan pengaturan tentunya ya, pembatasan jumlah orang ya, yang tersedia fasilitas, disesuaikan dengan fasilitas kita yang tersedia, maka kita lakukan, dan mudah-mudahan mahasiswa kita juga sudah vaksin lengkap gitu ya. Jadi itu juga menjadi salah satu syarat yang harus kita penuhi pada saat mahasiswa kembali ke kampus. Untuk mahasiswa profesi kami sudah sejak akhir tahun kemarin sebenarnya mahasiswa profesi dan juga mahasiswa spesialis kami itu sudah kembali ke wahana praktek. Jadi, nah ini juga wahana praktek ini juga ada tantangan sendiri. Kenapa? Karena tidak semua wahana praktek itu kan milik institusi. Jadi kita juga tergantung dari ketersediaan wahana praktek. Nah ini yang kita atur giliran mahasiswa, dan mau tidak mau memang pada akhirnya beberapa ujian itu kita lakukan secara simulasi, tidak pada pasien langsung. Gitu Ibu, saya kira jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Eni. Jadi memang luar biasa ya Ibu, selama pandemi ini banyak sekali pengembangan dan inovasi yang sudah dilakukan ya Ibu Eni. Termasuk tadi yang mungkin masih menunggu haki, Ibu Eni sempat sharingkan tentang virtual simulation ya Ibu. Menarik pastinya nanti itu untuk kita simak atau mendukung pembelajaran dalam ilmu keperawatan ini. Baik Ibu, lanjut kembali. Ini ternyata banyak sekali peserta yang sangat antusias bertanya Ibu. Kita banyak coba bacakan ya, satu per satu. Oke, ini dari Bapak Wasis Nugroho. Maaf izin bertanya Ibu, selain daring, apakah ada strategi lain sesuai pengalaman Ibu yang efektif dalam mensiasati pembelajaran? Mengingat daring butuh peralatan dan jaringan yang baik, apalagi di tempat kami sangat pengaruh terkait sinyal. Terima kasih Ibu. Okay. Mungkin ini mirip seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan ya Ibu Eni. Ya. Yeah. Silahkan. Ya, yeah. Pak Wasis dan Bapak Ibu sekalian, jadi ini juga satu hal yang perlu kita lakukan sebagai dosen dalam memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi mahasiswa ataupun lingkungan kita. Jadi selain pembelajaran yang secara sinkronus, seperti sekarang ini webinar kita sinkronus ya, jadi dalam waktu yang bersamaan kita berinteraksi secara tatap maya. Namun kita juga harus dapat menyiapkan materi-materi yang bisa diakses oleh mahasiswa secara asinkronus. Artinya kemasan materi kita itu tadi direkam atau di record ya, video recorded, kemudian disimpan, dan itu disimpan umpamanya di ya tadi platform sistem pembelajaran jarak jauh yang dimiliki oleh institusi kita, sehingga mahasiswa kita dapat mengakses kapanpun atau mendownloadnya. Nah itu salah satu Pak yang strategi yang dilakukan. Jadi bahkan pada awal-awal pandemi saat itu, dan itu salah satu tantangan kita adalah adanya kebijakan kalau di UI untuk bisa memfasilitasi penggunaan platform yang beragam. Jadi jangan sampai kita semua aktivitas kita tuh sinkronus semua, itu kasihan itu. Pulsa satu jam Zoom meeting itu kita harus perhitungkan berapa yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa kan gitu. Jadi kita untuk tatap muka yang sifatnya sinkronus itu harus dibatasi betul gitu. Nah kemudian kami juga menggunakan berbagai platform yang gratis ya istilahnya, dan selama ini sudah kita gunakan, umpamanya penyebaran materi itu tadi rekaman. Memang dosennya jadi harus tambah aktivitas ya, merekam materi pembelajarannya kan gitu. Nah rekamannya itu kemudian kemas dan nanti bisa dideliver umpamanya melalui apa? Melalui WA, nah salah satunya gitu ya. WA, nah kita kembangkan juga, nah ini bersama-sama mahasiswa WA grup gitu ya, grup mahasiswa ini banyak sekali, mungkin kalau Bapak Ibu punya kelompok mahasiswa banyak dari satu mata kuliah, berapa kelas, nah itu jadi tiap semester tuh ada WA grup masing-masing. Nah disitulah kita optimalkan Pak, jadi mungkin aduh ini nggak bisa streaming gitu, live streaming mungkin ya kita batasi berapa menit gitu, kita materi-materi kita semua harus bisa diakses. Jadi itu memudahkan. Mahasiswa umpamanya nggak bisa WA Bu, karena WA-nya katanya ya
terus mereka pakai line umpamanya, ini maaf ya saya sebut-sebut pakai line gitu, ya nggak apa-apa, kita kita ikuti. Jadi banyak yang kita memang harus lakukan dan dosen harus menyesuaikan diri. Nah seringkali mungkin Pak Wasis kalau di tempat kami banyak juga dosen senior umpamanya yang kesulitan gitu ya untuk melakukan ini, sehingga kita butuh mungkin support tadi, tenaga pendukung, tenaga pendukung yang tadi membantu proses sehingga dosen dosen yang tadi mungkin pada umumnya dosen senior termasuk saya juga gitu ya, itu yang perlu support tadi, tenaga yang ini bagaimana caranya gitu, termasuk tadi pembuatan soal, aduh bagaimana caranya ini bikin soal online ya gitu, soal berbasis komputer biasanya kita cuma bikin soal terus kirim ke admin terus mereka yang menggandakan dan seterusnya, sekarang itu semua harus masuk di dalam sistem terus terjaga tadi ya, dan kita bisa melakukan evaluasi analisis soal itu juga dengan mudah, hasilnya juga mahasiswa bisa dengan mudah dapatkan. Seperti itu Pak, jadi jangan jangan hanya yang sifatnya sinkronus, saran saya sih, tapi juga asinkronus, gunakan sumber-sumber, beragam sumber yang ada, kalau bisa dapatkan sumber yang free, tapi kita pastikan dulu relevansinya dengan materi pembelajaran kita, itu yang penting. Apakah antara memilih sumber pembelajaran yang ada, jadi kita perlu juga apa ya istilahnya mengidentifikasi dulu sumber pembelajaran yang tepat buat mahasiswa kita sesuai dengan capaian pembelajarannya, kemudian kita minta mahasiswa untuk mengakses sumber pembelajaran tersebut. Nah ini juga mungkin tantangan nih untuk Misting dan Pak Nopan ya, Elsevier ini kan bukunya masih hard copy nih gitu. Nah kalau nanti bisa dikembangkan dalam bentuk digital ya istilahnya, dan aksesnya mungkin saya kira bisa bisa lebih luas lagi gitu. Seperti itu sih mungkin tantangannya ke depan. Baik Ibu Eni, terima kasih sekali. Semoga cukup menjawab ya Pak Wasis ya. Kita selanjutnya akan beralih pada pertanyaan dari Ibu Aryeni. Di sini beliau menanyakan, Ibu Aryeni dari Institut Kesehatan Raja Wali. Assalamualaikum Ibu Eni, izin bertanya, dengan adanya perubahan sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini, untuk mencapai tujuan pembelajaran, apakah akan ada juga perubahan atau penyesuaian referensi pembelajaran? Silahkan Ibu Eni. Jadi lebih ke arah bahannya, materinya, penyesuaian. Bahannya ya, bahannya. Oke. Saya pertama gini Bu, kalau penyesuaian tentunya kita perlu evaluasi tadi ya. Sekarang ini bahan-bahan belajaran yang kita siapkan itu referensinya menggunakan referensi apa? Saya bukan karena ada kerjasama dengan Elsevier ya, saya sudah sampaikan ke Misting bahwa saya sejak tadi, sejak mahasiswa, dosen-dosen saya itu menggunakan buku Potter Perry umpamanya untuk fundamental nursing. Nah sebenarnya buku fundamental nursing itu, kalau boleh saya share di sini ya, itu ada banyak banget dari berbagai publisher gitu ya. Nah waktu saya sekolah S2, saya coba tanyakan ke dosen saya itu, kenapa mereka juga pakai Potter Perry. Jadi, dan itu juga saya sampaikan ke Misting pada saat kita mau melakukan translation ya, buku ini gitu. Salah satunya adalah karena kesesuaiannya untuk level sarjana dan profesi. Itu pertama Bu, jadi memang kalau ditanyakan apakah kita perlu menyesuaikan perubahan kondisi pandemi, belum tentu mengubah referensi yang kita gunakan. Yang perlu kita jadikan acuan itu adalah capaian pembelajaran kita. Karena capaian pembelajaran kita tidak berubah, maka bisa saja kita masih menggunakan referensi yang sebelumnya kita pakai. Ya saya nggak tahu Mbak Ibu menggunakan apa, tetapi kembali gitu, pada saat kita akan memilih satu referensi, maka kita perlu melihat kesesuaiannya atau relevansinya dengan capaian pembelajaran. Nah buku ini atau ya referensi yang kami gunakan itu kita coba lihat juga, kalau di bagian awalnya itu kan ada semacam apa ya, tujuan pembelajaran atau objektifnya apa. Nah kita lihat kesesuaiannya di situ. Tentunya kita sesuaikan juga dengan leveling tadi mahasiswa kita, apakah mahasiswa diploma atau mahasiswa sarjana dan profesi. Nah waktu itu saya juga dapat info ada buku fundamental nursing yang lain yang lebih cocok untuk mahasiswa vokasi atau mahasiswa diploma. Kenapa? Karena bahasanya lebih mudah, makanya kemudian fokusnya pada prosedural seperti itu. Nah satu lagi tadi di
materi. Saya itu ada buku yang keterampilan klinis ya, keperawatan dasar juga, tetapi yang manual keterampilan klinisnya. Nah, itu setelah dievaluasi, Ibu, itu kesesuaiannya dengan kompetensi untuk vokasi dan profesi gitu sudah dimasukkan di dalam buku itu. Jadi cukup sesuai. Tentunya tadi ya, jadi perubahan referensi. Nah, kalau saya melihat pada saat ini, tren perkembangannya itu ketersediaan electronic book ya, atau buku elektronik itu semakin banyak. Jadi kita justru malah diuntungkan dengan kondisi sekarang ini. Bahkan kita dengan mudah memperoleh e-book yang gratis gitu. Hanya mungkin tadi ya tahun terbitnya itu tidak yang terbaru biasanya kalau sudah gratis itu ya, bukan yang terakhir gitu atau dua terakhir gitu. Nah, kalau dulu kita mengandalkan pada koleksi umpamanya referensi di pustaka itu berbasis pada yang bentuk fisik, maka sekarang nggak bisa lagi kita hanya mengandalkan koleksi dalam bentuk fisik. Rasanya begitu. Jadi demikian mungkin jawaban saya untuk Ibu Aryani ya. Mudah-mudahan ini juga dari Elsevier juga menyediakan e-book ya yang up to date juga gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Eni. Ya. Baik, kita akan berlanjut lagi. Kalau tadi sudah membahas mengenai materi pembelajarannya, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Musrifah. Assalamualaikum Ibu Eni, selain strategi dalam pembelajaran, apakah ada hal penting menurut Ibu dalam konsep pembelajaran daring ini, khususnya dalam capaian outcome pembelajaran, khususnya dalam hal kemampuan, keterampilan, dan sikap? Terima kasih sebelumnya Ibu. Silahkan Ibu Eni. Ya, Ibu Sri Musrifah, saya kira mungkin tadi saya agak ya cuma sedikit ya menyampaikan bahwa strategi pembelajaran kami yang saat ini berlangsung itu sudah kepada tahap ke perubahan yang kedua ya. Jadi pada awal-awal pandemi itu memang mau tidak mau kita semua beralih pada strategi pembelajaran yang sifatnya online ya Ibu ya. Nah, setelah melalui beberapa semester ini kita mulai mengevaluasi bahwa ternyata mahasiswa, ini ada keluhan dari mahasiswa diantaranya, mereka merasa belum cukup percaya diri Ibu untuk melakukan, atau tadi yang dikaitkan dengan kemampuan untuk mendemonstrasikan atau melakukan yang sifatnya keterampilan atau psikomotorik gitu ya Bu. Dan untuk sikap itu juga lebih banyak kan kita hanya melihatnya ini secara, contoh gini ya, secara tidak langsung. Kemudian dari rekaman yang mereka berikan, nah itu mereka merasa kurang cukup percaya diri. Oleh sebab itu, ke depan ini dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, kita mulai melakukan penyesuaian pembelajaran menjadi secara hibrid, Ibu. Khususnya untuk pembelajaran yang memuat capaian pembelajaran yang berhubungan dengan aspek keterampilan psikomotorik dan sikap ini. Saya kira itu, Bu, yang yang strategi yang sekarang ini sedang kita lakukan dan terus dikembangkan. Memang ini juga penuh tantangan juga sih. Tantangannya ada juga gitu ya. Kenapa? Karena kita berarti menyediakan dan memanggil mahasiswa kembali ke kampus itu juga harus dengan izin orang tua kalau sekarang. Di samping mungkin kalau sekarang itu dengan pembatasan wilayah, kami merencanakan yang terjangkau dulu itu. Jadi secara bertahap gitu kita lakukan. Mahasiswa di wilayah Jabodetabek yang bisa bergerak tanpa pembatasan itu bisa datang ke kampus. Dari kami menyediakan surat keterangan bahwa mereka adalah mahasiswa perawatan, dan sejauh ini sih surat keterangan itu menjadi akses masuk mahasiswa untuk kampus atau untuk perjalanan ke wilayah ke rumah sakit wahana praktek untuk mahasiswa profesi kita Ibu. Gitu. Hanya memang di awal tentunya mereka ya harus di screen dulu, screeningnya sehat gitu ya, sehingga bisa mudah-mudahan menjawab ya Ibu Sri. Iya, baik Ibu Eni. Pertanyaan berikutnya kayaknya masih banyak pertanyaan Bu Nita. Iya, ya masih banyak Nita. Mungkin oke, ini kalau agak tidak ya kalau ya. Tidak keberatan saya tidak keberatan umpamanya pertanyaan ini nanti dikumpulkan Ibu
Kemudian saya nggak tahu bagaimana caranya, nanti mungkin akan coba dijawab secara tertulis gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu yang bertanya bisa mendapatkan respon dari saya, bisa karena memang waktu kita kan terbatas juga ya untuk pertemuan secara betul langsung, jadi sekali. Secara tidak langsungnya mungkin itu yang saya tawarkan, mungkin saya perlu waktu 1-2 hari ini untuk bisa merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak. Iya, baik. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Eni ya, Bapak Ibu, karena banyaknya pertanyaan pada pagi hari ini mungkin tidak semua bisa terjawab karena keterbatasan waktu juga. Ibu Eni mungkin nanti pertanyaan yang lain akan kita sampaikan by email kepada Ibu ya. Baik, baik. Iya, mungkin kepada Bapak Ibu yang belum bisa terjawab pertanyaannya, bisa mengirimkan alamat email di masing-masing pertanyaan Bapak Ibu nantinya agar dapat dijawab oleh Ibu Eni. Kemudian seumpama menambah satu pertanyaan, karena saya lihat ini masih ada pertanyaan yang terkait dengan metode hybrid tadi, Bu Eni, apakah bisa? Ya. Ya, boleh, Bu. ya, satu lagi ya, Ibu, dari Bapak Khairul Huda. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu Eni, penggunaan ya. Metode hybrid apakah dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan atau hanya pendidikan jenjang tertentu saja? Silahkan Ibu Eni, ini mungkin pertanyaan ya. Terakhir di acara kita hari ini. Silahkan. Ya. Baik Bu Nita ya, Pak Hairul dan Bapak Ibu sekalian, untuk yang bauran sifatnya ya, jadi kami pada saat ini memprioritaskan untuk pembelajaran yang sifatnya hibrid atau bauran antara daring dan luring, itu adalah untuk mata kuliah keperawatan yang tadi membutuhkan pencapaian pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan psikomotorik khususnya gitu ya. Tentunya di situ tidak lepas juga dari aspek sikap atau keterampilan berhubungan dengan sikap, bagaimana melakukan satu satu kegiatan yang penting dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, kalau ditanya jenjang pendidikannya nih, apakah yang dimaksud Pak Hairul itu untuk diploma dan profesi atau vokasi dan profesi, saya kira kedua jenjang ini bisa Pak untuk bisa dilakukan secara hibrid. Terutama sekali mungkin kalau kita lihat untuk pendidikan program diploma yang fokusnya pada pencapaian kemampuan prosedural gitu ya, keterampilan-keterampilan prosedural mereka harus kuasai betul, maka kita bisa menggunakan, atau mungkin memang kalau berdasarkan pengalaman kami untuk yang keterampilan ini tidak cukup hanya pembelajaran online. Meskipun tadi secara online kita sudah juga menggunakan berbagai strategi yang mahasiswa itu bukan hanya melihat atau mendengarkan, tetapi juga mereka sampai melakukan keterampilan tersebut. Tapi karena keterbatasan dan ada sejumlah keterampilan yang sifatnya apa ya, membutuhkan peralatan yang tidak mungkin disubstitusi sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan mahasiswa, maka kita masih tetap memerlukan pembelajaran sifatnya secara langsung seperti itu. Jadi kalau ditanyanya jenjang, kembali lagi tentunya ini bisa dipergunakan untuk semua jenjang. Nah, di kami sendiri di UI karena tidak punya jenjang vokasi ya, jadi kita melakukannya untuk mahasiswa tahap sarjana. Sedangkan untuk yang tahap profesi, selain tadi yang secara online, kita juga sudah melakukannya justru sampai ke tahap pembelajaran klinik secara langsung. Jadi mahasiswa sudah kembali ke wahana praktek ya, tentunya sesuai dengan ketersediaan wahana praktek. Dan tidak jarang juga umpamanya mahasiswa sudah melakukan praktek kemudian ternyata pada periode tertentu ditutup gitu, rumah sakit atau wahana praktek itu tidak bisa menerima mahasiswa. Nah, pada kondisi itu maka kita melakukan aktivitas pembelajaran kembali secara daring dan juga pembelajaran yang dilakukan di laboratorium. Seperti itu Pak, jadi harus siap dengan perubahan situasi kondisi yang tidak kita harapkan, namun kita harus mengantisipasi adanya perubahan tersebut. Jadi berbagai alternatif harus kita siapkan pada saat menyusun rancangan pembelajaran. Nah, ini juga perubahan yang terjadi. Jadi
kami atau saya minta kepada semua tim pengelola mata kuliah dalam merencanakan pembelajaran itu tidak cukup dengan satu alternatif. Jadi harus alternatif A, B, C gitu. Alternatif pertama ini kita lakukan, begitu terjadi perubahan situasi ini tidak bisa kita lakukan, kita sudah harus siap dengan alternatif B yang kita rancang. Dan kalau dulu kita nggak pernah mikir gini, pokoknya gitu kan, pokoknya rancangan saya begini, semua harus ikut begini kan gitu. Nah sekarang tidak lagi demikian karena kita berada dalam satu ya satu lingkungan yang tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi situasi, lingkungan yang bukan kita pengendalinya, itu Bapak. Baik Ibu Eni, terima kasih banyak. Semoga jawaban tersebut cukup menjawab ya Bapak Khairul Huda. Dan mohon maaf karena ya, keterbatasan waktu juga di sini sepertinya ada lebih dari 30 pertanyaan Ibu Eni yang tidak sempat kita jawab. Mohon maaf karena waktu juga yang membatasi pertemuan atau webinar kita pada pagi hari ini. Dan kami sangat-sangat berterima kasih atas antusiasme yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya yang mengikuti webinar kita dari awal hingga akhir. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Eni yang telah berbagi banyak ilmu seputar pengajaran di ilmu keperawatan. Namun sebelum kami mengakhiri kebersamaan kita pada hari ini, izinkan kami untuk meminta Ibu Eni memberikan closing statement terlebih dahulu dari apa yang telah kita diskusikan bersama dalam webinar kita pada hari ini. Silakan Ibu Eni. Terima kasih Ibu Nita. Saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ini untuk ke seluruh peserta webinar yang sudah merespons kegiatan ini dengan baik. Dan tadi ya sejumlah pertanyaan, mohon maaf sekali lagi bahwa saya tidak bisa merespons pertanyaan pada sesi webinar pada kali ini. Namun insya Allah saya mengupayakan untuk merespons pertanyaan Bapak Ibu secara tertulis. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, situasi pandemi COVID pada saat ini perlu kita sikapi ataupun perlu kita hadapi dengan positif karena banyak peluang pengembangan yang terjadi selama pandemi COVID ini. Dan kita berharap ya, jadi selesainya pandemi nanti tidak berarti bahwa kita kemudian juga selesai juga dalam pengembangan tadi strategi pembelajaran, metode pembelajaran. Nah, selama proses proses pembelajaran ini tentunya tidak lepas tadi ya, kita perlu mengevaluasi setiap langkah yang kita lakukan dan keberhasilan pembelajaran yang sudah dilewati oleh mahasiswa disesuaikan lagi dengan capaian pembelajaran yang mereka harus kuasai. Nah, tantangan-tantangan tentunya banyak sekali kita hadapi dan mudah-mudahan dengan sikap positif tadi yang menanggapi kondisi ini, kita dapat melakukan pengembangan dan inovasi-inovasi pembelajaran. Nah, mudah-mudahan juga itu bisa kita record juga dan bisa kita apa ya, jadikan satu hal yang dapat mungkin kita kembangkan lebih lanjut di kemudian hari. Nah, fasilitas-fasilitas ataupun sumber pembelajaran yang ada pada saat ini tentunya tidak selalu bisa memenuhi harapan kita. Oleh sebab itu selalu ada peluang buat kita untuk mengembangkan diri. Dan itu saya kira menjadi hal yang penting bagi kita sebagai dosen keperawatan khususnya di area keperawatan dasar. Saya pribadi dan juga teman-teman barangkali di Fakultas Ilmu Keperawatan UI tidak akan berhenti di sini karena memang belum memuaskan untuk semua hal yang sudah kita lakukan. Jadi kita akan terus juga mengembangkan diri dan kami juga terbuka untuk masukan dan perbaikan baik itu dari mahasiswa, dari kami sendiri maupun dari pihak luar ya. Pihak luar itu diantaranya pengguna lulusan kita. Apakah periode pandemi ini akan menghasilkan lulusan yang bagaimana, apakah lebih rendah kompetensinya atau lebih tinggi kompetensinya, karena mereka juga tentunya nanti akan berkiprah di lokasi ataupun di wilayah-wilayah ataupun juga di tatanan pelayanan kesehatan yang ada. Kurang lebihnya demikian Ibu Nita, sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi hari ini masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang saya miliki.
mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Eni atas sharing ilmunya yang luar biasa pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta semua yang telah dengan sangat antusias mengikuti webinar kita pada hari ini. Sangat menarik apa yang telah disampaikan Ibu Eni, bagaimana pandemi ini membuat banyak hal perubahan dalam sistem pembelajaran kita, tidak terkecuali dalam ilmu keperawatan yang sebenarnya menuntut banyak sekali hal-hal praktikal. Tadi Ibu Eni sudah menyampaikan banyak hal, mulai dari bagaimana dari sisi pengajar, sivitas akademika mengupayakan kurikulum, penyampaian, dan lain-lain. Kreativitas yang luar biasa dari beliau dan juga jajaran para pengajar semua untuk membuat keberlangsungan sistem belajar mengajar di bidang ilmu keperawatan ini tetap dapat berlangsung dengan sangat baik. Juga dari sisi materi, beliau sudah jelaskan bagaimana kita bisa mendeliver materi itu dengan berbagai media, berbagai cara, dan juga banyak hal yang tentunya dari sharing beliau yang sangat bermanfaat. Baik, demikian kami sampaikan webinar seri pertama kerjasama kami dengan Elsevier. Jangan lupa untuk Bapak, Ibu, Saudara masih akan dapat menyaksikan penayangan ulang webinar kita dalam kanal YouTube kami di TV Andi. Jangan lupa memberikan like dan subscribe agar Bapak Ibu semua dapat selalu mengikuti setiap acara yang akan kami suguhkan untuk Bapak Ibu. Dan untuk seri webinar yang kedua, persembahan kami bersama Elsevier, kami akan menyelenggarakan kembali pada tanggal 20 Agustus yang akan datang dengan judul Teori Keperawatan, menghadirkan Bapak Profesor Akhir, menghadirkan Ibu Profesor Akhir Yani S. Hamid. Beliau adalah guru besar ilmu keperawatan dari Universitas Indonesia, dan juga Bapak Kusman Ibrahim dari Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Bapak Ibu Saudara dapat menyaksikan pada hari Jumat yang akan datang pada pukul 9 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang telah mendaftar dalam seri pertama webinar kita bersama Elsevier pada hari ini, telah otomatis juga terdaftar dalam seri webinar yang kedua berikutnya. Oleh karena itu kami sampaikan selamat menikmati juga webinar edisi yang berikutnya, selamat menantikan webinar kami yang berikutnya. Semoga ilmu dan kebermanfaatan yang kita berikan, kita dapatkan pada hari ini, tidak hanya berhenti pada diri kita, namun juga dapat kita bagikan kepada relasi atau rekan-rekan kita semua, agar lebih banyak ilmu dan manfaat yang dapat kita bagikan kepada sesama dan juga untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Akhir kata, saya Dwinita Andriastuti izinkan memohon maaf juga jika dalam penyampaian acara ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar berikutnya dalam kesempatan yang lebih baik, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eni Noviastri sebagai narasumber kita pada hari ini atas sharing ilmunya yang bermanfaat, dan juga kepada Elsevier, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Novan dan juga Miss Hoiping. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas kedatangannya juga. Terima kasih atas kesempatan bekerja sama dengan penerbit Andi. Semoga apa yang kita suguhkan bagi masyarakat, bagi
audiens semua dapat bermanfaat dan juga dapat membawa kemajuan dalam dunia ilmu keperawatan. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa dalam pertemuan kita atau acara-acara kita berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.